Daun calincing. Tahukah Anda daun calincing? Tanaman calincing memiliki nama ilmiah Oxalis cornisulata. Nama sinonim lainnya antara lain Oxalis acetosella, Oxalis cornsulata, Oxalis javanica, dan Oxalis repens. Di Indonesia, tumbuhan calincing memiliki banyak sebutan nama daerah seperti malamala, rempi, cembicenan, daun asam kecil lela. Namun di dunia lebih dikenal dengan nama yellow sorrel. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel kami ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bentuk tumbuhan ini sekilas sangat mirip dengan tumbuhan semanggi yang tumbuh di air. Batangnya setengah tegak, cenderung merayap, memiliki panjang antara 5 sampai 35 cm, lunak, bercabang-cabang, dengan akar tipe tunggang. Daunnya berpola majemuk berjari 3, anak daun berbentuk seperti hati, yang akan sama dan sebangun apabila dilipat pas di tengahnya. Dari bentuk daun inilah, semanggi gunung ini sering tertukar dengan semanggi air. Bunganya berwarna kuning, mirip payung yang mencuat dari ketiak daun. Buahnya yang sudah matang akan pecah bila tersentuh, sehingga bijinya akan menyebar. Tumbuhan calincing merupakan tumbuhan liar yang sangat mudah dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia. Kita bisa menemukannya di sawah, peladangan, lapangan terbuka, kebun, pinggiran jalan, dekat selokan, dan tak jarang sering tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah kita. Bagi kebanyakan orang, tumbuhan calincing ini adalah gulma yang meresahkan. Bahkan di sawah dan di peladangan, tumbuhan ini sering dibasmi dengan herbisida karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Namun, tahukah Anda, jika tumbuhan calincing ini ternyata adalah tumbuhan herbal yang memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan karena memiliki kandungan senyawa dan zat-zat yang sangat bermanfaat seperti saponin, flavonoid, polifenol, tanin, dan asam oksalat. Kandungan asam oksalatnya yang asam dan sejuk dapat menurunkan panas, menetralisir racun, antibiotik, antiinflamasi, penenang, serta mampu menurunkan tekanan darah. Cara mengkonsumsi tanaman ini pun sangat mudah. Anda hanya perlu meminum air rebusan tanaman calincing ini secara teratur. Sedangkan untuk pengobatan luar seperti gigitan serangga, luka korengan, dan lain-lain, Anda bisa melumatkan tumbuhan ini untuk kemudian ditempelkan di area tubuh yang hendak diobati. Inilah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan calincing bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber yang relevan. Manfaat yang pertama, mencegah hipertensi. Kandungan senyawa yang terdapat dalam daun calincing dipercaya dapat mengurangi gejala peningkatan tekanan darah atau hipertensi, sehingga dapat digunakan sebagai ramuan herbal untuk mencegah tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi secara alami yang minim resiko atau efek samping. Jika Anda mengalami gejala hipertensi, ada baiknya Anda mencoba mengkonsumsi tanaman calincing ini. Manfaat yang kedua, mengatasi diare. Daun calincing ternyata juga berkhasiat untuk mengatasi penyakit diare. Daun ini dapat menghentikan gejala diare dengan membunuh kuman penyebab diare di tubuh Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan makanan yang Anda konsumsi untuk mempercepat penyembuhan. Manfaat yang ketiga, mencegah infeksi saluran kemih. Khasiat selanjutnya dari daun calincing adalah efektif mencegah infeksi yang terjadi di saluran kemih. Kandungan alami daun ini memiliki antiinfeksi alami yang menyehatkan saluran kemih di tubuh Anda. Manfaat yang keempat, antiinflamasi. Daun calincing memiliki sifat antiinflamasi yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh seperti masalah gangguan tenggorokan.
ternyata dapat diatasi dengan daun calincing ini. Mengkonsumsi daun calincing membantu mencegah infeksi tenggorokan dan masalah peradangan lainnya. Manfaat yang kelima, mengatasi anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah berada di bawah kisaran normal. Penyakit anemia jika tidak segera diatasi bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Tentunya Anda sudah mengetahui gejala anemia seperti pusing, lemas, letih, lesu dan kurang bersemangat dalam beraktivitas. Jika Anda mengalami gejala anemia, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa mencoba mengobatinya dengan cara alami menggunakan manfaat daun calincing untuk mengatasi masalah anemia ini. Manfaat yang keenam, melancarkan aliran darah. Aliran darah yang tidak stabil atau bermasalah bisa memicu banyak penyakit berbahaya pada tubuh Anda. Untuk itu, Anda disarankan untuk mengkonsumsi air rebusan daun calincing secara teratur untuk menjaga sirkulasi darah Anda agar tetap stabil sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Manfaat yang ketujuh, mengobati panas dalam. Manfaat daun calincing juga bisa menjadi obat alami yang kuat untuk mengobati gejala panas ketika demam. Daun ini memiliki fungsi alami menurunkan suhu tubuh yang terlalu tinggi, sehingga efektif untuk mengatasi demam. Manfaat yang kedelapan, mengobati influenza. Sifat antivirus alami yang terkandung dalam daun calincing juga dapat digunakan untuk mengatasi gejala influenza. Influenza adalah suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus menular yang dapat disembuhkan dengan daun ini. Manfaat yang kesembilan, mengatasi haid yang tidak teratur. Khasiat daun calincing sangat bermanfaat bagi wanita yang mengalami menstruasi yang tidak teratur. Jika Anda sering mengalami terlambat haid, Anda bisa mengatasinya dengan meminum air rebusan daun calincing ini secara teratur sampai haid kembali lancar. Manfaat yang ke-10, mengobati hepatitis. Penyakit hepatitis adalah gejala peradangan pada hati atau liver. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan infeksi cacing hati. Jika disebabkan oleh infeksi virus, hepatitis dapat menular ke orang lain. Tahukah Anda, jika penyakit hepatitis juga bisa disembuhkan dengan daun calincing ini? Anda bisa menggunakan khasiat daun ini dengan memasaknya dan meminum air rebusannya secara teratur. Jangan lupa untuk tetap konsultasi dan periksa ke dokter. Itulah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan calincing bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silahkan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Sahrul Amin, salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.